Ya yang saya hormati bisa hadir di tengah-tengah kita dalam sistem virtual. Artinya semuanya bisa berhadapan langsung
berhadapan secara langsung dengan Firaun. Selamat, saya kasih salam. Marilah kita selalu menyanyikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Nanti kan sahabatnya di Yaumil Qiyamah. Anak-anakku peserta bersama yang tercinta, seperti yang tadi saya sampaikan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan bersama dari tanggal 12 kemarin sampai akhirnya di jelang akhir hari ini jam ini, dan kita bisa berjalan secara virtual. Dan alhamdulillah tidak ada masalah yang berarti. Dan dari proses pembelajaran masa tahun siswa baru tahun ini, dari semua materi yang telah disampaikan oleh materi-materi yang ada, kita oleh jajaran tim tingkat warisan budaya maupun guru-guru pengampu atau panitia bersama ini berhasil merekomendasikan dari proses pembelajaran itu beberapa nama yang layak untuk mendapatkan river atau hadiah karena keaktifan dari yang dilakukan yang dilaksanakan oleh panduan perkawinan dan mulai tanggal 12 kemarin sampai hari ini tanggal 14 Juli 2021. Ada beberapa materi yang disampaikan kira-kira setiap hari sekitar 4 pemateri ya, semuanya sudah diberikan kepada anak-anak semuanya. Nah, dari yang dilakukan, informasi deteksi yang dilakukan oleh kakak-kakak oleh saja bekerjasama dengan bapak ibu guru panitia pelaksana, sekiranya bisa kita berikan reward karena keaktifannya. Beberapa nama tersebut adalah nanti sama-sama tolong dengarkan dengan baik-baik ya. Nanti peserta baru sama saja semoga ini jadi banyak banyak ya. Setelah kita melaksanakan kita sama-sama, setelah itu nanti Anda semuanya akan masuk dalam kelas. Nah, sementara tetap memang situasi dan kondisinya masih seperti ini, kita bersedia untuk melaksanakan pembelajaran secara virtual, secara daring, maka tolong ketika kita menjalankan aktivitas KBM di beberapa tahunan, sama halnya semangatnya seperti kita menjalankan aktivitas bersama secara daring ini. Yang pertama, peringkat satu, akan saya sampaikan namanya. Nanti tolong teman-teman yang ikut dalam virtual, Bukit ini bisa tuh kemukakan. Yang pertama adalah Adinda Najwa Lazizda sebagai peringkat satu. Adinda Najwa Lazizda. Kemudian yang peringkat yang kedua adalah ini masih juga yang menguasai yang adalah dari yang perempuan ya. Nah, tahu nanti ya setelah situasinya seperti ini barangkali nanti dalam prakteknya ketika masih juga virtual di KPM dari bantuan perkawinan nanti yang nanti akan semakin berlaku dan peringkat yang kedua diperoleh oleh Ananda Fitra Maulana. Kemudian peringkat yang ketiga ini makin terperangkap.
untuk apa namanya kita lihat lagi namanya bagus sekali. Peringkat yang ketiga diperoleh oleh saudara Nurman Nazar Kuntam. Nurman Nazar Kuntam. Oke, terima kasih. Itu nanti karena kita memang situasinya masih seperti ini, penyerahan hadiah akan dilaksanakan oleh kakak-kakak wali santri dan panitia macam-macam. Nanti akan disampaikan menyusul. Barangkali nanti setelah keaktifan kita bersama-sama dalam pembelajaran setiap hari di Kota Pekalongan. Ingat-ingat ya, peringkat pertama dan dua bisa, peringkat dua Fitra Aparina dan peringkat ketiga Luna Nazar Kolegina. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Langsung disampaikan oleh Kepala Kesalahan kita, Pak Gerumawan MST. Dan terima kasih kepada anak-anak semua anak peserta baru dua pekalongan. Semoga kalian di sini sukses. Semoga kalian di sini bisa menjalankan aktivitas yang baik. Dan mohon maaf untuk semuanya atas apa yang sudah kita sampaikan. Saya sampaikan kepada kalian, saya mewakili teman-teman guru, panitia, dan kakak-kakak wali saja, dan inilah yang bisa saya sampaikan sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan selamat kepada siswa dan istri yang mendapatkan reward. Ya, semoga menjadikan sebagai pengingat saya dan untuk menangannya. Kembali yang pertama, kita lanjutkan acara kita, acara yang pertama. Semoga sekolah dan periode pengalaman kepada Bapak Dr. Nesetano Dan kita semua berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita.
anak-anak itu siswa-siswi melaksanakan kegiatan masa siswa madrasah dari tanggal 12 sampai 14 Juli tahun 2021. Mungkin setelah kalian ikuti kegiatan bersama sudah terkenal wawasannya. Kami tentang sejarah masyarakat sudah mengetahui tentang yang terjadi di pembahasan kami yang berhubungan pertanyaan juga berhubungan pertanyaan secara masyarakat dan yang terakhir yang intinya mungkin yang berasal dari SMP dari MTS mungkin pertanyaan biasanya akan berbeda dan kalian akan memasuki kehidupan yang positif. Dan mengharapkan mudah-mudahan apa yang sudah kalian dapatkan di dalam kegiatan bersama bisa sebagai bekal untuk hidup mengikuti pelajaran di kegiatan bersama. Apalagi sekalian memang kita harus merasa prihatin ya, karena sampai detik ini kita masih terkena pandemi virus Corona, sehingga kegiatan belajar-mengajar kalian masih dalam bentuk daring, masih dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Tidak hanya di Mangga, di seluruh Indonesia sebenarnya masih pembelajaran jarak jauh. Jadi kalian bisa berhati-hati, kita bisa merasa pesimis. Mudah-mudahan dengan nantinya PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 sampai tanggal 2021 berakhir, kemudian pemerintah mengizinkan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota mengizinkan kegiatan belajar secara tatap muka, maka kalian akan belajar secara tatap muka. Tapi tentunya harus selalu menjaga protokol kesehatan atau prokes ya, selalu mengamalkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, pakai air mengalir, kemudian tidak boleh berkerumun, mengurangi aktivitas dan juga menjaga jarak. Mudah-mudahan aktivitas lalu menjadi beberapa kesehatan. Insya Allah kita tidak terkena virus corona yang sudah melanda di kota kita. Jadi nanti anak-anak itu mulai besok pagi kalian sudah mulai kegiatan belajar, tapi masih dalam bentuk virtual, masih dalam bentuk daring. Nanti silakan apa yang sudah kalian boleh melalui tentang apa-apa saja mata pelajaran yang kalian tempuh, kemudian tentang jadwalnya dan sebagainya, kalian harus bisa berkerjaan kalian nanti bisa bertatap muka langsung dengan tatap muka pemerintah, tatap muka guru, tatap muka staf pemerintah maupun teman-teman sekalian baik teman-teman kelas 10 itu sendiri, kakak kelas 9, kelas 11 dan juga kakak kelas sekalian dan 12. Bapak ibu guru di sini sudah sebabnya ada kebijakan pemerintah. Tetap mungkin kalian pada waktu masih di SMP, pada waktu di PTS, sudah setahun lebih kalian berikan secara mungkin sudah jenuh, mungkin sudah ingin belajar seperti pada waktu
sebelum adanya pandemi COVID-19. Maka kita bersama kesehatan COVID-19 tidak menjadi ini pertama sekiranya dari ini Indonesia. Jika kita kembali belajar secara normal, ya. Itu kembali yang akan terjadi dari program mencari selamat bahwa kalian sudah mengikuti kegiatan masalah selama 3 hari itu seperti kalian mengikuti kegiatan belajar di Mandula Kepala. Pada kesempatan ini juga akan mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana, bapak ibu guru dan juga tenaga pendidikan yang sudah selama 3 hari mendampingi kalian untuk mengikuti kegiatan pelaksana. Kemudian kalian nanti bisa melanjutkan jadwalnya besok mengenai pembelajaran jadwalnya apa saja dan sebagainya. Tapi sekali ini masih dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan menunggu informasi setelah tanggal 20 atau kita diperkenankan untuk belajar tetap muka atau mungkin ada instruksi-instruksi yang lain. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mari kita bersama-sama untuk menutup acara masa ta'aruf siswa madrasah Mahasiswa Kota Pekalongan tahun pelajaran 2021-2022 dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Semoga kita bersama mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Bapak Ibu dan peserta sama-sama mengambil pengertian. Kita sudah sampai pada masyarakat yang dulu doa. Doa untuk diberi oleh Bapak Haji 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 Allahumma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebun, Pak, mantap sebun.